bersama kami satu berdua. Kali ini kami akan camping di The Wonder View. Alhamdulillah kami sudah sampai. Kita mau ke area registrasi, Nay. Jadi sekali. Lokasi dari parkir ke registrasi enggak terlalu jauh ya, Nay ya. Hitungan langkah ya. Nah, ini dia loh tempat kita bayar dulu. Gimana? Rencana apa? Rencana camping untuk berdua, A. 10.000 per orangnya. Sama parkirnya 10.000. Total berarti berapa? Jadi 70.000. 30.000 per orang, parkir 10. Bawa tenda sendiri. Iya, untuk bawa tenda. Kalau sewa, A, berapa? Kalau sewa tergantung ukuran. Ada yang 150, ada yang 250, ada yang 350. Tergantung ya. Tergantung iya, ukuran juga dan kapasitasnya kali ya. Kapasitas udah full sih, udah dapat bantal, matras, terus selimut sama lampu sama kompor. Kurang enak apa lagi ya? Kurang jadi yang enggak punya tenda bisa langsung ke sini dan bisa sewa langsung ini. Udah kayak di hotel-hotel ya, teman-teman. Beda loh. Di hotel lihat kiri kanan tembok sini gunung. Ayo kita tidur. Yaudah, makasih ya. Iya. Ini merupakan pintu masuk daripada The Wonder View. Jadi untuk malam hari nggak terlalu gelap tuh, Nay. Enak ya ada lampu-lampunya. Kelap-kelap klik. Kamu udah dapat tempat untuk camping ga? Ayo kita cari dulu. Oke. Enak loh tempatnya bersih ternyata. Nah. Tuh. Enggak jauh dari pintu masuk kita sudah ada apa mas ini? Kamar mandi. Kamar mandi. Sedihnya kamar mandinya. Bersih banget loh. Kamar mandinya bersih. Ada bonus. Apa? Bisa jamokan kita di sini. Lokasinya kelihatannya kalau pagi hari pun juga dingin ya, Mai. Iya. Sekarang dinginnya tuh dingin-dingin pas. Ayo teman-teman di sini kayaknya ada tenda-tendanya samaan kayak tenda-tenda yang disewain yang seperti si Akang bilang tadi ya. Ya kalau yang belum punya tenda enggak usah khawatir, di sini sudah tersedia. Sudah lengkap sama fasilitas yang lainnya. Nani mau kemana lah? Hah? Mau kemana ini? Mau cari lokasi dong, biar yang dapat view-nya besok pas. Ih, kelihatan sini udah enak. Sini aja yuk. Bisa di sini bisa amokan. Nah, di sini teman-teman dapatnya nih di sini landai terus. Di sini juga ada pohon-pohon deketan, kita bisa amokan. Ya udah, mungkin saat ini habis ini kita mau dirin tenda dulu ya. Kayak gitu. Nah mungkin karena ini malam, habis ini mungkin kita bisa eksplor dulu tuh, Nay. Setelah itu kita lanjut untuk besok pagi. Cie, tendanya udah jadi kah? Udah dong. Emang ada di mana tendanya? Itu di sebelah kiri. Tuh. Oh iya, tenda kita jadi. Terang banget ya. Iya, karena apa yang bedain hari ini kan, Nay? Banyaklah yang bedain kenapa aku di sini. Kenapa? Aku mau ngeliat lampu-lampu, menikmatin kelap-kelipnya di bawah lampu-lampu. Oh iya teman-teman, setiap tempat camping itu pasti punya tempatnya masing-masing ya. Pokoknya ciri khasnya masing-masing. Kalau di sini, jadi kita tuh di bawah pohon, di bawah apa namanya? Pohon apaan ini namanya? Apa kalau aku bilang? Sopsis aku bilang ya, kalau aku taunya cuma sopsis. Di bawah pohon-pohon sini ada lampu-lampu, terus kita mendirikan tenda juga nggak terlalu banyak perlu apa namanya mas cahaya, karena sudah ada lampu-lampu, terus kita bisa langsung dirikan tenda. Terus untuk aliran listrik pun juga tersedia di beberapa tempat ya, Nay. Iya benar sekali. Terus untuk yang bedakan untuk di sini itu emang udah tertata banget, Nay. Mulai dari tempatnya, terus dari fasilitas umumnya semua udah ada. Kayak gitu. Terus buat ngecas HP juga ada, dia ada diikat di atas pohon, di atas pohon, di dahan pohon maksudnya. Ya udah, mungkin hari ini setelah ini kita mau ngapain ya? Biasa kita mau istirahat, tapi lihat dulu yuk tendaku yuk, rumahku yuk. Di apa emang? Biasa rumah singgahku. Lihat nih. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang di rumah usaha berdua yang kami selalu singgah di sini. Sudah rapi kan? Ya teman-teman, aku selalu konsisten bawa imut emon selalu suku bawa. Jadi mungkin hari ini setelah ini kita lanjut istirahat, terus kita lanjut besok pagi ya, Nay. Iya. Oke, teman-teman sampai ketemu besok pagi. Selamat malam. Dadah. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana ke pagi hari cerah. Ini? Secerah matahari bersinar ya, Nay. Secerah hatiku padamu. Coba lihat dong pemandangan tenda kita seperti apa, kah? Seperti ini, teman-teman.
Jadi saat ini kita berada di Indah Bundar View. Lokasinya sebenarnya nggak terlalu jauh daripada lokasi alunan Kuta Genggelang. Benar sekali. Kayak gitu. Dan hari ini kita mau eksplor nih apa aja yang ada di area daripada Indah Bundar View ya, Naya. Iya, benar. Pertama ini merupakan tenda kita, teman-teman. Dan kita bikin hamok nih di sini. Tuh. Tadi aku udah buat sebelum tag video, tapi aku mau nikmatin dulu ya. Nah, enak kan? Ayo. Bukan begitu, biasa. Jadi karena Indah Bundar View ini banyak pepohonannya dan jaraknya pun juga sekitar 2 meter atau lebih sedikit ya nih. Iya, benar. Jadi cocok enak untuk dia mah dibuat diriin hamok kayak gitu. Nah, view kita itu apa sih, Nay? Sebenarnya sebelah sana tuh, Nay? Sebelah kanan kita sebenarnya view kita ini apa namanya? Apaan? Gunung Salak ya, Mas ya? Gunung Salak. Cuman agak ketutup sama pepohonan ya. Itu ada di sebelah kanan sana. Nanti mungkin kalau ke ujung sana kita bisa ngelihat. Betul. Ya. Nah, ini merupakan area camping ground di pagi hari ya, Nay? Iya. Hati-hati. Pokoknya pagi ini sih baru jam berapa sekarang ya? Jam 7-an, tapi ya karena cuacanya cerah sih kelihatan lebih kayak siang ya, Mas ya? Nah, ini merupakan area restroom nih atau kamar mandi yang disediakan. Area restroomnya juga terdapat dua tempat, kelihatan ada di sebelah sana sama ada di sebelah sini. Nah, kita bawa sini dulu ya. Boleh, turun lagi. Oh, ya, di sini juga ada kafe-nya juga loh. Iya kah? Iya. Coba lihat, itu di bawah juga ada spot untuk foto tuh nih. Nah, kita turun dulu ke sini. Hati-hati. Nah, yang bisa membedakan apa? Teman-teman di sini. Kalau malam-malam di sini tuh kayak ini tuh nyala-nyala. Iya, kan? Lampu-lampu gitu. Oh, iya, kan. Cakep tuh. Nah, ini merupakan spot untuk apa? Foto-foto ya, Naya? Nah, sini. Oh iya. Sebenarnya ini bukan hanya lampu aja difungsikan, ini buat apa? Charger nih. Pens, ini kontaknya. Kita matiin aja kalau udah pagi. Itu mbaknya lagi itu nyala. Enggak, itu buat lampu, itu buat casernya. Chargernya emang enggak? Mati, tuh, mati kan? Saya enggak dimatiin. Mbaknya lagi ngecas toh. Iya, lagi. Berarti ya. Dia sesuai dari lampu ya. Maaf ya. Ya udah lanjut tuh, Nay. Nah, di area bawah tuh sebenarnya juga masih bisa dibuat camping ya, Nay. Enak banget tempatnya, bersih. Ayo teman-teman, satu lagi yang belum aku kasih tahu ya. Apaan? Jadi kalau misalkan dari teman-teman mau ke sini yang bawa yang enggak bawa tenda, di sini tuh apa namanya? Di juga sewain tuh, Nay. Disewain terus untuk biayanya masuknya itu beda, Mas. Lebih murah dia kalau misalkan sewa tenda dari sini tuh. Kita biaya per orangnya tuh Rp20.000. Kalau enggak sewa? Kalau nggak bawa sewa Rp30.000. Terus kalau misalkan teman-teman lebih dari satu hari nginep, itu ada diskon. Jadi kalau misalkan tendanya harganya Rp125.000, itu ada potongan Rp25.000. Jadi Rp100.000 gitu. Iya. Gitu. Kemarin udah tanya-tanya kah? Coba sebelah kiri dulu lah. Oh, ini teman-teman, ini kafenya. Itu ada menu makanan, ada nasi goreng. Jadi tempat dari The Bundar View ini cukup besar ya, Nay, sebenarnya. Besar, luas juga. Aduh, silau. Silau banget ya? Silau tapi segar. Ayo kita terus. Ada sini ada. Ini masih merupakan bagian ujung. Halo, pagi. Di sini juga sama kayak di sana pepohonannya. Jadi biasanya kan untuk tempat camping ground itu beberapa panas ya kan. Kalau nggak ada pepohonan, full pepohonan, tapi nggak dapat view. Kalau di sini dapat dua-duanya nih, Nay. Iya. Ini kelihatannya udah bagian daripada ujung. Oh, ini lagi kayaknya glamping ya, Mas. Iya, sebenarnya lagi pembangunan lagi untuk glamping tuh, Nay. Mau ke sana kah? Boleh. Lihat dari sini. Ya. Teman-teman, ada misalkan ke yang mau ke sini, pengin yang lebih luas lagi, tenang teman-teman. Ada glamping bisa muat satu RT. Tuh di atas sana tuh. Lagi proses pembangunan. Lanjutlah, balik lagi kita. Cus. Oh iya, Mas, kalau misalkan apa? Yang sewa tenda dari sini tuh ada cateringannya loh, Mas. Iya kah? Iya, jadi udah kayak ada cateringannya gitu. Enak banget tuh ya. Enak atuh, enggak kayak hotel berbintang. Ini pagi. Bagus sih tadi ngobrol-ngobrol gitu. Pagi ini udaranya cukup segar nih, Mas. Ya, sini nih, Mas. Oh, bisa ya.
untuk akses lokasinya pun juga udah dibangun ya? Udah enak kan, untuk jalannya. Oh, ini aku maksud. Itu kalau mau kalau dicetekin dia mati. Aku iseng. Maksud aku udah siang, sayang-sayang listriknya. Jadi ya ternyata kontaknya dia berikut. Ini ada kafenya. Duduk sini, Nay. Tuh. Iya. Mau pesan apa, Kak? Mau pesan karedok. Enggak ya? Coba lihat. Tuh, ini kafenya teman-teman. Bisa lihat nih. Bisa duduk di situ. Untuk harga-harganya relatif murah loh, Nay. Iya, nasi goreng cuma 25 kan. Untuk minumannya itu mulai daripada 3.000, mulai dari teh tawar tuh. Yang termahal untuk minumannya di 15.000 kelihatannya. Itu kan es avocado kayak gitu, es es itu teman-teman, kalau yang lain-lainnya murah pas 10 kak, 17 kak. Nih, nah, untuk kafe yang tersedia, lokasinya nggak terlalu jauh daripada tempat camping, kan? Cantik ya. Ayo, nggak boleh cepat itu. Ayo kita ke area atas. Ini karena kemarin kita sampainya malam hari, jadi nggak terlalu kelihatan nih. Kamu kemana, Kak? Ke kanan. Oh, ada musala juga ya. Ada. Dan areanya sini bersih banget loh, Nay. Bersih banget. Tertata terus. Toiletnya yang aku suka. Kenapa? Kalau kita bepergian tuh pasti yang kita main kebersihannya, teman-teman. Di sini toiletnya tuh bersih banget. Sama kayak di rumah kita sendiri. Ini merupakan area musala, Nay. Tuh. Musala. Di toiletnya sini ada dua. Teman-teman, nah, toiletnya tuh bersih banget. Dan di sini juga apa namanya? Mereka ngutamain juga kebersihan di setiap tempat, setiap sudut pasti ada tempat sampah. Terus mulai ada tanaman-tanaman kecil nih, iya, sebagai pemanis tuh. Iya. Ini nyala-nyala tuh aku bilang tuh. Iya. Kayak api-api gitu. Pokoknya kemanapun kita pergi, dimanapun kita mau pijak, itulah kita harus menjaga kebersihan lingkungan ya. Jadi ini merupakan apa? View daripada The Bunuh View ya, Naya? Iya. Lokasinya seperti berikut ini. Pokoknya untuk healing, untuk menenangkan itu ini pas banget. Nah, kemarin kan kita belum eksplor berkaitan dengan area parkir, Nay. Nih. Pokoknya 5 langkah aja ya, Mas ya. Yes. Berapa langkah aja? Ini merupakan tampak depan daripada The Bunuh View ya, Naya? Iya. Ini parkirannya teman-teman, deket aja pokoknya, tinggal jalan situ. Oh iya, itu Mas, sebelah lihat sebelah kiri. Nah, Gunung Salak. Walaupun tertutup awan, tapi masih kelihatan. Ini cukup masih lebar ya, Nay? Hah? Lebar toh? Iya. Nah, ini merupakan tampak awal nih, ketika teman-teman baru datang. Lokasi parkir? Masih asri, tenang. Lokasi parkir, kayak kita. Ada pemandangan beda di sini. Apaan? Boleh nggak ya? Nah, nggak boleh, itu punya orang, jangan dipetik lah. Ya udah, yuk balik ya. Kalau ini di kampus udah tak lempar. Nggak boleh ya. Masuknya lewat sana, kita bisa lewat sini juga, Tuna. Itu kue ini loh, Mas. Nih. Pokoknya banyak banyak jalan menuju camping. Nggak lewat pintu sini, kita lihat pintu sini ya. Bisa ya. Ini lokasinya nggak terlalu jauh daripada tempat camp kita. Sebelah sini, Nay. Lewat sini aja yuk. Jangan situ. Ada bambu hitam. Itu apaan? Daun sintrong. Mayasi enak ini ditumis. Ya udah ya. Ini dia. Mas, ada pohon bambu juga loh. Mungkin sekian dulu, Nay. Habis ini kita lanjut untuk apa? Biasa, masak-masak dulu kita. Ya udah, lanjut ya. Yuk. Cie, masak apaan hari ini? Aku hari ini bikin ayam bakar. Enak kah?
pastilah ini dibumbuin dari rumah, jadi di sini tinggal bakar. Pengennya sih bakar di arang, cuman malas bikinnya, jadi aku bawa bakaran sendiri. Ini yang bawa pennya ini. Jadi makan siang hari ini atau makan pagi nih? Kan kita udah dari jam 10-an, Nay. Oh, ini namanya makan di tengah-tengah perjalanan antara siang sama pagi, ya kan? Prosesnya berapa lama? Sebentar aja, ini kan sudah matang toh. Jadinya tinggal manasin aja. Jadi kalau dari tampangnya sih kayaknya enak banget. Yaudah. Seperti suasananya yang enak. Teman-teman, kalau gitu ya. Iya, ini enak, tapi pasti lebih nikmat lagi nanti kalau sudah matang, ya kan? Asik-asik. Asik banget pokoknya aku lagi. Merupakan beberapa petugas yang lagi mempersiapin tenda yang disewa oleh pengunjung, teman-teman. Kayak gitu. Nah, di The Bundor View ini selain area yang cukup luas juga terdapat petugas kebersihan. Jadi kalau kita ngelihat camping ground-nya cukup bersih ya. Ini kondisinya saat ini, walaupun siang hari tapi tetap bersih, rindang, enak pokoknya. Jadi tunggu apa lagi? Mari datang ke The Bundor View. Hai, kalau sebegini berarti kita mau? Lanjutin perjalanan kita, Nay. Oh iya, kita mau ke tempat camping berikutnya. Betul. Kita mau ke arah parkiran. Jadi menurut Nay, selama kita di The Bundor View, apa yang Nay rasain lah? Pokoknya seneng, seger, tempatnya bersih. Rekomend banget buat teman-teman yang pengen kesini, yang bawa keluarga, ini cocok banget pokoknya. Adem. Betul. Jadi nggak ada salahnya kalau menghabisin waktu akhir pekannya di sini ya, Nay ya. Iya, benar. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel Wisata Berdua, jangan lupa untuk kemana, Nay? Jangan lupa untuk subscribe ya, teman-teman. Dan channel jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya, teman-teman. Agar nggak tertinggal video-video terbaru dari kita. Dari kita, benar sekali. Jadi tetap di mana? Di Wisata Berdua bersama kita berdua. Bye-bye, sampai ketemu lagi.